Ya, halo YouTube. Berjumpa kembali di channel saya, Sakinah 9767 channel. Pada video saya kali ini, saya ingin mengunboxing satu buah paket datangnya dari Shopee, yaitu nebulizer ya. Nebulizer ini adalah alat uap untuk pernafasan. Jadi buat teman-teman yang mengalami gangguan pernafasan bisa menggunakan alat nebulizer ini dengan diisi obat ya, tentunya harus dengan menggunakan resep dokter. Baik teman-teman, apa isi dari paket ini dan bagaimana cara menggunakannya? Baik, sebelum lanjut, untuk membantu meningkatkan channel saya agar channel saya bisa berkembang dan saya lebih giat lagi dalam membuat konten, mohon tekan tombol subscribe-nya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, baik teman-teman. Sebelum kita buka, kita lihat dulu ya kemasannya. Jadi kemasannya cukup tebal ya, ini pelapisnya, sehingga ya cukuplah untuk melindungi daripada kerusakan pada saat pengiriman. Jadi ya cukup baguslah untuk pengemasannya. Seperti teman-teman lihat ya, coba lihat nanti saya membukanya dan apa namanya itu pembungkus atau saya lupa namanya ini ya, pembungkusnya ini tebal, dililit berapa kali gitu ya. Nah lihat, jadi ya hampir-hampir tingkat kerusakannya dalam waktu pengiriman sangat tipis ya. Nah lihat tebalnya. Dan baik, langsung saja kita lihat dari kotaknya. Dari depan seperti ini ya. Kemudian dari sisi kiri, dari sisi kanan, dari belakang, dan dari sisi kanan. Yang di atas agak gelap ya. Kemudian di bawah seperti ini. Ya baik, langsung saja kita buka apa isinya. Ya, untuk yang pertama ini dibungkus plastik ya. Yang pertama apa isinya? Ya ini dia nebulizernya ya. Dulu saya pernah beli yang begini, ini bisa pakai listrik, bisa juga pakai baterai. Jadi ya cocoklah untuk teman-teman yang mungkin di perjalanan atau saat mati listrik menggunakan alat ini ya, yang pakai baterai. Tapi saya nggak tahu ini belum saya lihat pakai baterai apa enggak. Ini yang kedua ya yang kita dapat, apa ini? Ya, kita amankan dulu paket yang pertamanya tadi. Yang keduanya kita buka apa isinya. Baik, maskernya ya. Ada dua, ini saya nggak tahu ini apa isinya. Kayaknya penghubungnya ya. Penghubung ke masker. Kemudian masker untuk anak-anak dan untuk dewasa. Jadi kita dapat dua ya. Baik, kita amankan lagi. Kita masukkan dulu ya, kita amankan biar terlihat rapi. Dan yang ketiga apa isinya? Baik, yang ketiga buku manual. Buku manualnya nih berbahasa Inggris.
kita lipat, kita amankan lagi. Dan yang keempat, apa isinya dari kotak ini? Baik, ada kabel USB ya, Type-C atau tipe C. Tipe C ini biasanya digunakan untuk HP Android yang ya seperti Samsung A52, ini cocok ya. Jadi buat teman-teman yang memiliki kabel USB Type-C bisa menggunakan alat ini ya. Kalau tidak ada ya sudah disiapkan di dalam kotak ini ya. Baik teman-teman, harga alat ini cukup murah ya, hanya 120 ribuan. Jadi buat teman-teman yang mengalami gangguan pernafasan, ingin alat uap namanya nebulizer. Ya baik teman-teman, sebelum video ini berakhir, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya untuk membantu meningkatkan channel saya, agar channel saya bisa berkembang dan saya lebih giat lagi dalam membuat konten. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga video saya bermanfaat ya. Jika ada salah kata dalam video saya ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik teman-teman, saya rasa ini saja dulu video saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye-bye. Okay.